banyak sekali musisi-musisi yang backgroundnya itu keturunan Yahudi. Namun kadang-kadang ada yang takut mengakui. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng. Oke, pembahasan kita hari ini tentang sebuah keturunan. Yang mana keturunan ini bisa dikatakan musuhnya cukup banyak. Namun, kekuatan daripada keturunan ini itu bisa dikatakan adalah keturunan yang banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang terpilih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keturunan Yahudi. Namun, kita akan berfokus kepada kenapa keturunan Yahudi terlahir pintar. Nah, berbicara tentang masyarakat keturunan Yahudi, itu sudah pasti kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang terlahir cerdas, pintar, dan bahkan mereka ini bisa dikatakan penghasil ilmuwan-ilmuwan yang memiliki banyak ide dan penemuan besar. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita lihat di balik itu, banyak sekali hal-hal yang disembunyikan gitu ya, dalam status ilmuwan-ilmuwan dengan berbagai penemuan yang cukup besar dan berpengaruh di dunia. Dalam sejarah dunia, tercatat ada beberapa tokoh keturunan Yahudi yang terlahir cerdas, dan penemuan-penemuan mereka itu cukup berpengaruh gitu. Seperti salah satunya Niels Bohr, yang dimana dia ini adalah peraih hadiah Nobel. Terus yang paling terkenal Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius di bidang fisika. Lalu ada Sigmund Freud, dia ini adalah seorang pencipta teori psikoanalisa dalam ilmu psikologi. Lalu ada lagi Bill Gates, yang dimana Bill Gates ini adalah ahli teknologi dan masuk ke dalam salah satu orang terkaya di dunia. Dan yang paling terkenal saat ini adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah penemu Facebook dan salah satu orang terkaya di dunia juga. Nah, itu jadi deretan nama-nama keturunan Yahudi yang bisa dikatakan berpengaruh sekali di dunia. Dan ya, mereka ini adalah barisan orang-orang cerdas. Nah, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu adalah sebagian kecil masyarakat keturunan Yahudi yang mendapatkan pengakuan dari dunia. Masih ada deretan nama-nama Yahudi lain gitu ya geng ya, yang bisa dikatakan mereka ini terlahir cerdas dan memiliki pengaruh besar di dunia. Dan banyak pertanyaan yang mengarah ke mereka, kenapa bangsa yang kecil ini bisa melahirkan begitu banyak orang cerdas. Kita awali dengan kehidupan orang Yahudi ketika di dalam kandungan. Nah, ini diawali oleh sepasang suami istri atau ibu dan ayah yang sedang menanti kelahiran buah hatinya nih di dalam keluarga Yahudi. Biasanya seorang ibu hamil itu akan dibelikan sebuah buku matematika oleh suaminya. Buku matematika itu akan dipecahkan semua jawabannya secara bersama-sama. Jadi ketika si anak di dalam kandungan, orang tuanya malah ngerjain PR gitu geng. Fungsinya apa? Dan kenapa mereka mau repot-repot melakukan hal itu? Nggak kayak ya di negara lain, kita contohkan aja di Indonesia. Budaya kalau ibu hamil itu ngidam gitu ya. Ngidamnya itu mangga muda lah, atau mungkin rujak lah, segala macem. Di keturunan Yahudi ini sengaja dilakukan oleh sepasang suami istri karena menurut mereka ketika anak mereka di dalam kandungan, anak mereka ini butuh dilatih kecerdasannya. Ini memang sedikit mencengangkan dan rada gak masuk akal gitu ya. Kan masih janin, belum punya otak dan belum bisa berpikir gitu. Namun hal ini sangat lumrah dilakukan oleh keturunan Yahudi. Terutama kalau kita bertanya kepada masyarakat Yahudi di negara Israel. Mereka bersama-sama memecahkan persoalan matematika itu guna melatih kecerdasan otak sang janin. Dan dengan harapan ketika anaknya lahir kelak itu bisa menjadi seorang anak yang jenius. Sebenarnya lebih kayak apa ya, ini semacam doa atau sugesti dari orang tuanya agar sang anak diharapkan lahir cerdas. Sebenarnya ini gak ada yang salah. Ya layaknya kita melihat beberapa ibu hamil misalkan, mereka tuh tidak boleh berucap kata-kata kotor atau melihat hal-hal yang seram-serem. Terus juga tidak boleh mengumpat atau mengatakan tentang fisik orang lain supaya apa, supaya keturunannya lahir tidak seperti apa yang dia hina atau apa yang dia lakukan secara negatif gitu. Dan menurut gue ini ya wajar-wajar aja dilakukan
dilakukan oleh masyarakat Yahudi. Ini semacam apa ya, kata lain tuh kayak doa kali ya. Jadi ini adalah bentuk usaha gitu. Nah, menariknya nih ya, ibu-ibu hamil keturunan Yahudi yang ada di Israel itu tidak pernah merasa jenuh sama sekali. Ketika mereka menjalani masa kandungan gitu ya, kehamilan mereka, mereka justru semakin rajin belajar, ya kan? Terutama memecahkan soal matematika. Dan ketika mereka mengerjakan satu demi satu soal matematika dalam sebuah buku, itu semuanya itu tidak ada yang terlewat. Bahkan setelah buku itu selesai dikerjakan, namun belum sampai di hari kelahiran, mereka akan mencari buku lain untuk dikerjakan. Jadi benar-benar kayak sekolah lagi gitu. Nah, sampai akhirnya ketika mereka melahirkan, barulah mereka stop untuk mengerjakan soal matematika serta buku pelajaran yang lain. Nah, setelah bayi mereka lahir, terus beranjak menjadi seorang balita gitu ya, para balita Yahudi ini diwajibkan oleh orang tua mereka untuk belajar piano dan biola. Dan hal ini bisa dikatakan adalah sebuah kewajiban bagi seluruh anak-anak keturunan Yahudi. Kenapa demikian? Karena menurut para ilmuwan keturunan Yahudi, dengan belajar dan memainkan musik, dengan memahami not atau nada-nada gitu ya, ini dapat melatih fungsi IQ mereka atau melatih fungsi otak mereka jauh lebih baik. Karena dikatakan hentakan musik atau pattern-patternnya itu dapat merangsang fungsi otak anak-anak mereka. Jadi gak usah heran nih geng ya, kalau misalkan kita lihat sebenarnya banyak sekali musisi-musisi yang backgroundnya itu keturunan Yahudi. Namun kadang-kadang ada yang takut mengakui karena ya musuh Yahudi banyak banget gitu ya. Mereka akhirnya berpindah agama ke agama lain, jadi Muslim, Kristen atau memeluk agama lain. Padahal basicnya mereka itu sangat bangga atau sangat cinta dengan agama mereka karena aturan-aturan di agama mereka lah yang membawa mereka menjadi lebih cerdas daripada keturunan lain. Menurut para ilmuwan Yahudi, jenis musik yang upbeat inilah musik yang dapat merangsang fungsi otak. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan DJ-DJ gitu ya, itu banyak banget yang backgroundnya adalah orang Yahudi. Makanya kualitas musik mereka itu benar-benar bagus dan dapat mengundang banyak penggemar gitu geng. Nah setelah itu geng, beranjak dewasa, anak-anak Yahudi masuk sekolah SD, sekolah dasar gitu ya. Kembali lagi mereka akan diajarkan atau terfokus kepada pelajaran matematika yang berbasis perniagaan atau ya berbasisnya itu bisnis, jual beli, perekonomian gitu ya, basisnya itu perniagaan. Dan juga mereka akan terfokus kepada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Selain mata pelajaran tersebut, ada mata pelajaran yang wajib juga di keturunan Yahudi, yaitu pelajaran olahraga. Namun ini bisa dikatakan pelajaran yang dinomorduakan di sana. Bagi keturunan Yahudi, melatih fungsi otak itu jauh lebih diutamakan daripada melatih fungsi fisik. Namun dari beberapa deretan olahraga yang wajib sekali diikuti oleh anak-anak keturunan Yahudi adalah olahraga lari, olahraga memanah, dan olahraga menembak. Ini agak sedikit aneh nih ya, berlari, memanah, dan menembak, ya kan? Lari ini bisa jadi melatih supaya mereka kabur. Yang kedua, memanah kalau mereka nggak punya senjata. Yang ketiga, menembak karena memang mereka ya banyak musuh dan militernya kayaknya harus kuat gitu ya. Tapi ini hanya pemikiran goblok gua doang gitu, geng. Namun, menurut keterangan nih, geng ya, kenapa olahraga lari ya ini adalah olahraga dasar gitu ya. Karena di dalam olahraga, kardio itu sangat dibutuhkan. Karena itu adalah dasar dari segala olahraga. Nah, kalau olahraga memanah itu lebih kepada melatih tingkat fokus anak-anak keturunan Yahudi. Sedangkan latihan menembak atau olahraga menembak ini dipersiapkan untuk anak-anak keturunan Yahudi untuk membela negara. Ya namanya juga negara mereka ini sedang perang dan banyak musuhnya gitu geng. Lalu barulah beranjak kepada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ini berarti dari SMP sampai ke kuliah gitu ya. Nah anak-anak keturunan Yahudi akan difokuskan kepada mata pelajaran sains. Di saat inilah mereka ini didorong atau diminta untuk meneliti serta menciptakan sebuah produk. Dan mereka ini sangat dituntut atau lebih akan mendapat nilai plus apabila mereka meneliti tentang hal yang berhubungan dengan dunia medis, mesin, serta senjata. Jadi memang keturunan Yahudi ini sudah diciptakan untuk perang kayaknya. Nah, di dalam proses belajar inilah anak-anak keturunan Yahudi dengan IQ tinggi dan ide-ide cemerlang akan difilter atau disaring. Dimana ide-ide mereka ini akan diambil oleh pemerintah dan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi levelnya. Dimana pemerintah mereka tidak takut menghabiskan dana yang begitu besar untuk mensupport ide-ide anak keturunan mereka. Karena menurut mereka nih ya, kalau ide-ide anak-anak ini
disupport dan ternyata berhasil, maka ini merupakan sebuah keuntungan bagi seluruh rakyat serta negara mereka. Benar-benar beda gitu ya dengan negara kita ya. Kalian paham sendiri ya, kalau negara kita kan sempat tuh ada penemuan mobil listrik namanya Selo ya waktu itu ya. Gak jadi. SMK gak jadi. Penemuan-penemuan lain seperti helm buat mengobati kanker, ditolak juga. Jadi intinya di negara kita tuh jauh banget gitu ya. Kalau di negara Yahudi, mau itu hanya sebuah ide dongeng atau hanya sebuah ide hayalan, tetap disupport oleh pemerintahnya. Tapi kalau di negara kita enggak. Kalau enggak dibully, ditolak pemerintah. Sayang banget ya. Ya semoga lah untuk kedepannya mungkin kita mendapatkan support yang lebih gitu ya, untuk ide-ide kreatif anak-anak bangsa dan negara kita. Nah, jadi dengan support yang begitu besar dari pemerintahan negara mereka terhadap ide-ide anak mereka ini, jadi enggak usah heran kenapa banyak sekali produk-produk serta perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari anak keturunan Yahudi. Contoh aja yang ada di Indonesia seperti Unilever, terus juga beberapa perusahaan-perusahaan lain yang besar itu adalah milik anak keturunan Yahudi. Dan menurut pemahaman bangsa Yahudi, pelajaran sains dipercaya sebagai pelajaran yang aktif, bukan sebuah pelajaran yang pasif. Jadi mereka benar-benar harus mengutamakan hal tersebut. Nah, dan anak keturunan Yahudi ini diharuskan untuk aktif melakukan eksplorasi dengan menggunakan indera dan monitoriknya terhadap benda yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka itu benar-benar mempelajari seisi alam gitu ya. Lalu anak-anak Yahudi ini juga secara aktif diminta untuk menggunakan alat ukur. Dimulai dengan alat ukur yang bisa dikatakan non-standar, misalkan seperti jengkal atau menggunakan kaki. Jadi mereka ini benar-benar harus bisa melakukan sebuah pengukuran tanpa harus ada alat yang khusus. Walaupun sebenarnya mereka juga belajar yang namanya alat ukur standar. Namun memang anak-anak Yahudi ini dipersiapkan untuk bisa melakukan hal tanpa alat bantuan. Jadi tujuannya untuk itu. Nah, jadi dari segi cara belajarnya sampai segitunya, geng. Nah, sekarang kita bahas tentang makanan seperti apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Yahudi. Bagi masyarakat Yahudi, sama seperti negara lainnya. Ya mungkin kalau di negara kita agak berbeda ya. Kalau di negara Yahudi, mereka itu mengutamakan yang namanya makanan sehat, terutama untuk para ibu hamil. Kalau di negara kita kan yang diutamakan makanan enak ya. Kalau udah enak di lidah, ya berarti enak buat dimakan. Tapi kalau di negara Yahudi, makanan enak itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah makanan sehat. Jadi sering sekali mereka ini mengurangi bumbu-bumbu dan cita rasa makanannya hanya untuk mengejar nutrisi atau cukupnya kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Jadi beda nih dengan kita, jauh banget. Kalau kita ya makanan enak, makanya kalau misalkan kita tinggal di luar negeri, hal pertama yang akan membuat kita kangen dengan negara kita dan bosen berada di luar negeri adalah karena tidak adanya makanan enak seperti di negara kita. Nah, berbeda dengan masyarakat di luar sana, mereka gak peduli dengan makanan, mereka hanya peduli dengan kesehatan, healing, ya kan? Ketika mereka ke negara kita tuh, mereka betah itu karena suasana dan alamnya gitu. Mereka betah dengan alam kita. Makanya mereka bisa beradaptasi dengan lifestyle yang ada di Indonesia. Sementara kalau kita orang Indonesia, pasti akan merasa kayak, aduh enek banget gitu ya, kangen makanan Indonesia. Sering sekali seperti itu. Nah, di negara Yahudi, ibu-ibu hamil itu lebih mengutamakan mengkonsumsi buah-buahan ketimbang makanan pokok. Nah, yang dimaksud itu misalkan kayak nasi, kayak makan. Nah, ibu-ibu hamil di negara Yahudi lebih mementingkan buah-buahan terlebih dahulu untuk mereka konsumsi. Nah, jadi selama kehamilan, wanita-wanita keturunan Yahudi, mereka itu jarang sekali mengkonsumsi yang namanya nasi atau mungkin mengkonsumsi yang namanya gandum. Jadi yang karbohidrat-karbohidrat itu jarang sekali mereka konsumsi. Mereka punya rahasia tersendiri untuk bisa melahirkan bayi-bayi jenius, yaitu dari segi makanan, mereka lebih mengutamakan biji-bijian, buah-buahan, bahan, susu, daging, dan ikan. Jadi mereka semacam memakan lauknya aja gitu ya, geng. Nah, lalu ada fakta lain yang lebih mengejutkan lagi nih, geng. Yaitu, bangsa Yahudi itu kebanyakan sangat anti dengan rokok. Nah, ini adalah fakta yang membuat kita tuh ya shock lah gitu ya. Seperti yang kita ketahui gitu, beberapa perusahaan rokok besar itu dipegang oleh negara Yahudi, ya kan? Namun, bangsa Yahudi sendiri tidak suka dengan asap rokok. Nah, di negara Yahudi ada beberapa perokok, tapi mereka sering sekali itu ya orang-orang yang agak dikucilkan atau dijauhi. Nah, apalagi kalau misalkan mereka berada di dekat ibu hamil, itu sudah pasti mereka akan sangat dijauhi gitu ya. Dan bagi masyarakat Yahudi, mereka akan
akan dengan sendirinya sadar ketika sedang berada di dekat wanita hamil, mereka itu bukan yang ngejauh, tapi langsung mematikan rokok mereka. Namun untuk mendapatkan masyarakat Yahudi dengan status sebagai perokok itu sangat jarang ya geng. Dan memang di bangsa Yahudi ini, orang yang paling harus diutamakan adalah ibu hamil. Dikarenakan bagi mereka, ibu hamil ini adalah seseorang yang sedang mengandung calon pemimpin bagi bangsa mereka. Jadi benar-benar mereka ini mengutamakan atau memprioritaskan orang-orang hamil yang ada di sana. Karena mereka sadar, negara mereka gak gede-gede banget, masyarakat mereka gak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi mereka mengutamakan kesehatan janin atau kesehatan bayi yang sedang dikandung oleh ibu tersebut. Nah, di dalam sudut pandang masyarakat muslim. Nah, kenapa gue ngambil sudut pandang masyarakat muslim? Karena gue sendiri muslim gitu ya. Di dalam Al-Quran sudah tertulis kalau keturunan Yahudi adalah orang-orang terpilih dan mereka memang diberikan karunia berupa kepintaran atau kecerdasan akal dan pikiran. Jadi udah gak heran. Contohnya nih, salah satu artikel yang ditulis oleh dokter yang bernama Stephen Carleon, di mana dokter ini sempat berada di Israel selama 3 tahun dan di sana dia melakukan sebuah penelitian. Dia menjalani housemanship di beberapa rumah sakit yang ada di Israel. Lalu disinilah dokter Stephen ini menyimpulkan sebuah jawaban untuk pertanyaan kenapa rakyat Yahudi atau keturunan Yahudi terlahir pintar. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang ini sudah dibentuk atau sudah direncanakan sejak sebelum bayi mereka dilahirkan? Pertanyaan ini selalu timbul di dalam benak dokter Stephen ini karena menurut dia memang masyarakat Yahudi ini memang benar-benar pintar dan setiap kali kemanapun dia pergi dia menemui orang-orang pintar. Jadi seolah-olah dia berada di negara tanpa orang bodoh. Lalu di dalam penelitiannya, dokter Stephen ini akhirnya menarik kesimpulan bahwa orang Yahudi terlahir cerdas ini bukan sebuah hadiah atau karunia. Ini menurut dia nih geng, menurut penelitian dia. Jadi menurut kesimpulan dokter Stephen adalah kecerdasan Yahudi atau kecerdasan keturunan Yahudi ini bukan hadiah, namun melainkan kebiasaan rakyat mereka yang selalu melakukan hal positif. Jadi bisa dikatakan ini bukan karena keturunan atau adanya aturan paksaan. Dan bagi rakyat Yahudi, mereka ini diminta untuk tidak meninggalkan kebiasaan mereka yang sudah dibangun secara turun-temurun. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan positif dari mulai nenek moyang mereka gitu ya, itu mereka tetap jaga. Ya sebenarnya seperti layaknya di negara-negara lainnya, seperti negara kita. Kita tetap menjaga yang namanya keutuhan adat istiadat. Ya walaupun sekarang adat istiadat kita bisa dikatakan sudah banyak tercampur dengan culture dari barat dan dari timur tengah gitu ya. Dan seolah-olah untuk menjadi pribadi sesuai dengan adat istiadat kita itu dianggap sebagai orang yang katro, ketinggalan zaman. Nah, berbeda dengan masyarakat Yahudi, mereka justru terus-menerus menjaga adat istiadat dan budaya mereka secara turun-temurun untuk dijadikan pedoman hidup mereka agar keturunan mereka tetap terjaga gitu. Dan anak-anak keturunan Yahudi menguasai 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Ibrani atau dengan kata lain Hebrew, terus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, dikarenakan anak-anak keturunan Yahudi ini didorong untuk meneliti dan menciptakan produk-produk, terkadang pemerintahannya itu tidak segan-segan untuk menggelontorkan dana besar demi penelitian anak-anak mereka, walaupun bisa dikatakan penelitiannya itu konyol dan dianggap boros. Namun mereka tetap support agar anak-anak ini tetap semangat. Dan dari keseluruhan teori yang diciptakan oleh Dr. Stephen ini bisa dikatakan melahirkan anak cerdas, anak pintar di negara Yahudi adalah sebuah keharusan. Dan ini bukan perkara yang mudah, bisa dikatakan mereka tetap harus menjaga hal ini dari generasi ke generasi. Nah, selain tradisi pendidikan sebelum anaknya lahir atau saat di dalam kandungan, tradisi pendidikan lain yang ikut menyumbang lahirnya saintis berkebangsaan Yahudi atau orang-orang pintar dari kebangsaan Yahudi adalah praktek pendidikan sains sejak dini yang dilakukan atau dipraktekkan oleh mereka secara informal. Jadi sejak kecil mereka sudah diajarkan hal-hal yang menuju kepintaran gitu. Lalu ada faktor lain yang membuat keturunan Yahudi ini terlahir pintar, yaitu mereka diwajibkan untuk membaca buku-buku yang sulit untuk dipahami. Dan ini bisa dikatakan wajib sekali bagi anak keturunan Yahudi dan masing-masing keluarga mereka itu punya buku semacam itu. Salah satu buku yang wajib mereka baca adalah buku Talmud, di mana buku ini di dalamnya terdapat hukum-hukum dan keseluruhan tradisi bangsa Yahudi. Jadi keturunan mereka harus memahami hukum dan tradisi tersebut. Nah, dan juga banyak yang mengatakan kalau bangsa Yahudi tidak pernah memakan hewan yang statusnya di alam yang berbeda di saat bersamaan. Contohnya, ketika mereka memakan ikan, mereka tidak akan memakan ayam atau tidak akan memakan
daging sapi. Hal ini dikarenakan dua hewan ini memiliki alam yang berbeda. Satu hidup di air, satu hidup di darat. Jadi tidak boleh dimakan secara bersamaan. Nah itu udah jadi hukum Yahudi. Nah dan seperti yang kita ketahui, Yahudi ini banyak sekali yang benci, banyak sekali musuhnya di dunia. Namun dunia tidak dapat mengelak dan harus mengakui kalau memang keturunan Yahudi itu banyak sekali orang-orang pintar di dalamnya. Ya semoga ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Bukan berarti kita harus menjadi seperti orang Yahudi, namun dapat kita contoh teladan hidup mereka yang dimana ini dapat melahirkan orang-orang pintar gitu. Dan kita bisa mengambil hal positif dari cara mereka menjalani kehidupan.